Halo guys, kembali lagi bersama saya. Seperti biasa, kita akan mau review gaji para YouTubers. Kali ini channel YouTube-nya Dr. Richard. Langsung saja ke website Social Blade untuk melihat data beserta estimasi atau perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya Dr. Richard telah mengupload atau mengunggah video sebanyak 283 video. Jumlah subscriber-nya untuk sementara 3.041.000 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 214.496.022. Country atau negaranya ID atau Indonesia, dengan tipe channelnya edukasi. Dr. Richard bergabung dengan YouTube per tanggal 5 November tahun 2018. Sudah mendapat total grade B+ dari situs Social Blade. Social Blade rankingnya ke-15.663. Subscriber ranking atau peringkat pada subscribernya ke-9.949. Video view ranking atau peringkat pada penayangan videonya ke-47.909. Country rank atau peringkat pada negara Indonesia ke-217. Edukasi rank atau peringkat pada tipe channelnya ke-294. Oke guys, kita melihat penayangan videonya. Penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir sama dengan 40.839.000, meningkat 910,8% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir, channel YouTube-nya mengumpulkan subscriber sebanyak 350.000 subscriber, meningkat 1.650,0% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut ke statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Rata-rata penambahan subscriber hariannya 11.600 subscriber dan mingguannya 81.600 subscriber. Dan rata-rata pendapatan hariannya 340 US dollar dan mingguannya 2.400 US dollar. Berapakah perkiraan penghasilan bulanan dan tahunannya? Ayo kita mau lihat di datanya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah 10.200 US dollar hingga tertingginya per bulan 163.400 US dollar. Dan per tahun terendahnya 122.500 US dollar hingga tertingginya per tahun diperkirakan 2 juta US dollar. Langsung saja kita mau lihat harga dolar terbaru dan untuk mengkonversi estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 14.811,75 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke guys, di sini kita akan mengkonversi estimasi pendapatannya per bulan dan per tahun, yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja, karena yang terendahnya yang biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatannya per bulan atau rendah 10.200 US dollar jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 14.811 harga dolar hari ini sama dengan 151.079.850 rupiah. Ini adalah perkiraan penghasilan bulanannya. Kita cek lagi per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun atau rendah 122.500 US dollar jika dikurs ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 14.811 sama dengan 1.814.439.375 rupiah. Ini adalah perkiraan penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya Dr. Richard. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.